Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fati. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, Mimin baru saja dapat kabar ya. Ini ternyata semalam admin Lesti Lovers Ahmad Rosadi atau yang biasa kita sebut Adi ya, telah berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meskipun tidak bertemu secara langsung, hanya melalui sosial media, tapi terasa sudah jadi keluarga ya. Di mana admin Lesti Lovers yang satu ini benar-benar selalu membuat kita semangat ya, di dalam ketikannya, kemudian motivasinya untuk selalu mendukung karya-karya dari Lesti Kejora ini. Kita acungi jempol, semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kemudian bisa kita lihat ya unggahan dari L2W mengenai Aadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertama tahu kabar kamu pingsan dan koma. Aku syok setengah mati, padahal Kamis lalu kita masih berkomunikasi dan kamu berjanji akan datang ke konsernya Lesti bersama-sama. Hal yang bisa aku lakukan sebagai temanmu adalah kontak Kak Rivi supaya menyampaikan ke Dede kalau kamu sedang sakit. Berinisiatif mengajak semua orang berdonasi, barangkali bisa membantumu dan keluargamu agar kamu sembuh. Selang sehari bantuan itu disampaikan, lalu kabar kepergianmu ku dengar. Ya Allah, pertama kalinya aku merasa sedih. Ada teman yang bahkan awalnya kenal dari dunia maya tapi membuat sesat. Ada orang baik sepertimu yang mungkin gak akan aku temukan lagi. Orang yang selalu mengingatkan kita untuk sholat. Kalau udah keasyikan ngobrol di grup, pokoknya yang terbaik ya buat Adi. Terima kasih Adi sudah menjadi orang baik. Kamu sudah kembali ke sisi Allah, tempat terbaik manusia berada. Kepergianmu begitu cepat, bahkan dalam keadaan yang baik, masya Allah. Selamat jalan kawanku, saudaraku. Semoga Allah menerima semua amal ibadahmu. Maafkan aku jika mungkin aku pernah ada salah. Rasanya vote kali ini akan terasa hampa. Bis. Biasanya kita bersama-sama ya, hingga dini hari berjuang vote untuk idola kita, Leslar Family. Dan entah kenapa air mata ini selalu mengalir kalau mendengar berita ini ya para sahabat. Dan pastinya ini suasana dari keluarga Aadi ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Amin ya robbal alamin. Kabar duka dari Lesti Lovers sangat membuat kita sedih sekali. Kita tahu bahwa kepergian seseorang adalah takdir ya, takdir dari Yang Maha Kuasa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Segala sesuatu adalah hak milik Allah. Semoga almarhum Adi mendapatkan tempat terbaik di sisinya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala hilaf dan salahnya, ditempatkan di syurganya Allah. Amin ya robbal alamin. Semua para fans Lesti Lovers, Leslar Lovers dan Bilovers mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk Aadi, selamat jalan ya Kasep, anak baik. Semoga Allah menempatkan di syurganya, menempatkanmu di syurganya Allah. Dan pastinya kita
mengirimkan doa untuk almarhum Adi ya. Dia ini orang baik banget. Bahkan kita tahu kan dari Unalis Kejora waktu tahun 2014 ya. Pak Adi ini memang luar biasa guys, support sistemnya kepada Lesti Kejora ya. Kemudian juga banyak yang memberikan ucapan berbelasungkawa ya. Dan pastinya nggak nyangka juga gitu ya, A. Adi telah berpulang ke rahmatullah. Seriusan ini padahal beberapa hari yang lalu dia masih aktif loh. Nggak nyangka banget ini kenapa katanya sakitnya. Sakitnya ini cuma beberapa hari saja ya. Mungkin kita tidak tahu apa yang dirasakan A. Adi setelah sholat langsung pingsan dan koma ya, pembuluh darah pecah. Dan ini momen saat A. Adi memberikan komentar ya mengenai Unalis Kejora. Dia itu sangat santun, humble. Pokoknya ingat waktu dia ngomong, oh ini A. Adi teh, dengan intonasi yang super ramah sambil nyablak bahasa Sunda, sampai detik ini tetap gak ada perubahan. Menurut saya jempol deh buat Lesti. Ini komentar-komentar A. Adi dulu ya, mengenai Unalis Kejora yang super duper humble, masya Allah. Kalau Om Adi mah kagak usah dipertanyakan lagi ya kesetiaannya kepada Lesti Lovers. Kesetiaan Om Adi ini udah di atas rata-rata. Sayang banget sama Unalis Kejora, sampai sekarang pun Lesti Lovers sejati ya. Iya Nimin, insya Allah selagi masih sehat support insya Allah ngalir. Kemudian kata akun Lesti Alfati, walaupun nanti Om Adi udah menikah, udah punya anak, tetap terus support ya Sang Kejora. Kemudian A. Adi juga bilang, insya Allah doain semoga segera menikah nih. Ini obrolan-obrolan ya A. Adi waktu A. Adi masih sehat ya. Kemudian Lesti Alfati langsung menanggapi, kalau Om Adi nikah kayaknya wajib deh undang semua para admin akun fanbase yang mensupport Unalesti. Amin, itu mah wajib. Semoga panjang umur sehat semuanya. Kapanpun itu insya Allah ada jalannya. Di sini aja kita udah tahu ya bahwa A. Adi ini Lesti lover sejati, admin yang penuh kreatif ya. A. Adi bilang kalau umur panjang, A. Adi menikah tetap terus support Sang Kejora. Tapi ternyata kesetiaan A. Adi ini lebih dari itu. Kesetiaan Adi ternyata sampai A. Adi menutup mata untuk selamanya. Ya Allah, masih gak percaya sih ya. Pokoknya kita tidak tahu umur. Umur hanya Allah yang tahu. Makanya kita harus berhati-hati kalau berucap ya. Jangan komentar-komentar negatif ya para sahabat. Kemudian di sini ada Unalis Kejora langsung memberikan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kang Adi semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih udah menjadi keluarga besar Lesti Lovers. Sambil ada emot nangis guys, Unalis Kejora pastinya berasa banget deh ya kepergian A. Adi ini. Memang terasa singkat gitu ya. Tidak hanya Lesti Kejora, ada juga Kakak Rizky Bilar ya. Kakak Rizky Bilar pun mengunggah foto A. Adi dengan caption innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dan istri turut berduka cita atas berpulangnya salah satu admin Lesti Lovers yang kita ketahui baik secara personal dan begitu setia menemani istri saya dari awal berkarir dan sampai sekarang setelah berkeluarga. Sebetulnya kami sudah berniat untuk menjenguk almarhum lusa. Namun qadarullah, hari ini almarhum menghembuskan nafas terakhir. Kami mendoakan semoga amal baik almarhum diterima dan mendapatkan tempat terbaik kelak di sisinya. Amin ya robbal alamin. Kemudian ada unggahan dari Abi Ramzi, Ayah Kejora, Mama Kejora dan semua admin dan para fans Lesti Lovers, Lestar Lovers ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Baru saja tadi sore Dede Lesti telepon ya untuk kasih kabar kalau ada keluarga Lesti Lover sedang sakit di RSUD Sayang Cianjur. Insya Allah Kamis pagi mau jenguk, tapi qadarullah beliau baru saja meninggal dunia. Insya Allah husnul khatimah. Bisa kita lihat di unggahan para fans Lesti Lovers ya, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Aadi sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Thank you Agustus. Kukira bulan terberat tahun ini dimenangkan oleh Juli, tapi ternyata Agustus lebih dipaksa dewasa oleh keadaan yang amat sangat menguras mental. Melewati fase hampir gila karena sibuk perang dengan isi kepala sendiri. Banyak air mata dan tenaga ikut terkuras habis-habisan. Tapi aku sangat bersyukur karena berhasil melewati bulan yang penuh dengan kesedihan ini. Di tanggal 28 Agustus tulisan Mas Adi, umur gak ada yang tahu ya, semoga diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di surganya yang indah, Raudhatul Alamin Riyadil Jannah. Ila ruhi al-fatihah untuk Mas Adi. Oke, lanjut ya para sahabat, di mana semalam ada vitamin dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Mereka berada di cafe Leslar ya, 20 Forever Cafe, bersama Pak Shandy Syarif atau Pak Irwandi ya. Dan di sini terlihat juga ada Ko Ruben, ada Mas Iqbal ya, masya Allah. Semuanya lagi pada kumpul di cafe Leslar 20 Forever Cafe. Kira-kira ada apa ya para sahabat? Mungkinkah Ko Ruben ada project lagi sama Leslar? Mungkinkah nanti akan ada acara 4 bulanan? Dan memang bakalan ada ya, karena kata kakak bilang nanti di bulan ini, di bulan September, akan ada acara 4 bulanan. Dan sambil memberikan atau memberitahu jenis kelamin anak dari Lesti Kejora dan Rizky Billar, mungkin Ko Ruben ini akan jadi hostnya di acara 4 bulanan nanti. Dan pastinya kita doakan ya, mudah-mudahan acaranya nanti berjalan dengan lancar. Dan masih terasa sedih karena masih teringat ya dengan almarhum Aadi. Kalau ada acara apapun dia selalu jadi garda terdepan gitu ya, kalau untuk voting, untuk support, untuk pokoknya semuanya deh. Masya Allah, kita doakan saja mudah-mudahan acara Bunda Lesti Kejora nanti, acara 4 bulanannya, diberikan kelancaran ya, amin ya robbal alamin. Dan terlihat juga ada unggahan dari Shandy Syarif yang mereview makanan dari Cafe Leslar, dan memang keren banget tempatnya, makanannya juga enak banget. Kemudian yang paling best seller juga endul banget ya. Jadi yang belum ke Cafe Leslar, yuk cobain makanannya di Pollux Mall Cikarang. Kemudian untuk kabar berikutnya ada unggahan dari Una Lesti Kejora ya. Masya Allah, ini anak bujang papa dan bunda lagi suka selfie terus. Abang L sekarang suka selfie ya, lucunya. Sehat selalu ya buat Abang L. Oke para sahabat, itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.